Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Terbaik punya majikan Khairul Amin beri bonus dan belanja staf baju raya buat ramai kagum. Terbaik punya majikan Khairul Amin beri bonus dan belanja staf baju raya buat ramai kagum. Popular dengan tagline Hi WhatsApp Guy, ahli perniagaan yang berusia 31 tahun dikenali ramai dan sentiasa menjadi inspirasi semua golongan. Pempengaruh Khairul Amin memang terkenal sebagai majikan yang baik apabila pernah berkongsi membawa pekerja yang bercuti. Terbaru Khairul Amin atau nama sebenarnya Khairul Amin Kamaruzzaman sekali lagi tampil meraih rasa kagum dalam kalangan pengikutnya selepas berkongsi momen dirinya belanja pekerjanya baju raya. Menerusi perkongsian di TikTok, Khairul Amin menyatakan dia telah menutup kedua-dua kilang sambal nyet baru-baru ini untuk meluangkan masa bersama pekerjanya. Malah, usahawan itu juga turut memberikan bonus kepada setiap pekerjanya untuk kegunaan mereka sempena raya yang akan tiba. Semalam kita tutup kedua-dua kilang sambal untuk meraihkan staf. Kita bawa semua pergi shopping baju raya, berbuka puasa kat hotel, dan bagi bonus untuk raya. Insya Allah, lepas raya nanti kita pergi bercuti pula, tulisnya. Menjengah ke ruang komen, rata-rata warga maya meluahkan rasa teruja dengan sikap Khairul Amin yang menjaga kebajikan pekerjanya dengan baik. Ramai kagum dengan sikap prihatin dan pemurah pempengaruh itu. Semoga murah rezeki Khairul Amin, the best founder ever, menyantuni pekerja sendiri dahulu sebelum yang lain. Terbaik punya majikan, majikan yang bagus susah nak jumpa, kebanyakan kedekut pentingkan diri. Subhanallah, tahniah Khairul Amin bahayakan semua staff. Masya Allah, happy-nya tengok. Saya tengok video ini pun menitiskan air mata. Bangga dengan kejayaan anak Melayu, dah tu pemurah pula dan jaga baik staff, tahniah.